بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Empat amalan. Yang pertama, mulai hari ini, apalagi sebentar lagi mau masuk tahun baru, kita nawaitu sama-sama untuk menjadikan tahun 2014 insyaallah yang terbaik. Kalau memang 2014 itu adalah tahun yang terakhir dalam sisa umur kita, mari sama-sama jadikan yang terbaik. Karena belum tentu bertemu dengan 2015. Ini sikap orang saleh. Kenapa bisa mereka menikmati Ramadan? Karena selalu masuknya Ramadan, mereka merasa Ramadan itu yang terakhir. Begitu mereka menyambut tahun baru, mereka menyambut dengan berhati-hati dan bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena mereka meyakini bisa tahun ini adalah yang terakhir dalam sisa umur kita. Karena tidak ada yang tahu berapa sisa umurnya, tapi kita bisa menjadikan yang tersisa itu yang terbaik. Jangan anda fikirkan berapa yang tersisa, tapi anda fikirkan apa yang harus kita isi di yang tersisa. Mulai hari ini saya mohon dengan segala hormat, jangan tinggalkan salat lagi, terutama salat subuh. Demi Allah, sebagaimana saya bangga melihat raminya Bapak Ibu hadir, Rasul akan bangga kalau melihat umat Nabi Muhammad makmurkan masjid, apalagi salat subuh. Saya yakin Rasul bangga. Apakah anda tidak senang kalau Rasul bangga? Senang gak? Demi Rasul, bukan demi Ali Jabir, Ali Jabir hamba Allah, tapi demi Rasul, supaya Rasul bangga, bisa senyum. Kenapa ya Rasulullah senyum saat ini? Karena dia melihat umatnya sudah sadar dan memakmurkan rumah Allah. Biasakan diri makmurkan rumah Allah yang ada di mana-mana. Akan ada satu saat Allah mengundang kita di rumahnya yang terbesar, Masjidul Haram. Dan jangan tidur di malam hari belum salat witir duluan. Apa itu salat witir? Dua rakaat tutup satu, sudah witir. Kapan? Sebelum tidur. Kenapa saya bilang begitu? Bukan ini nasihat Ali Jabir, ini nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul telah menwasiatkan kepadaku witir sebelum tidur. Seolah-olah Rasul, memang witir akhir malam kan lebih baik kan, tapi kenapa Rasul menwasiatkan Abu Hurairah witir sebelum tidur? Ini memberikan informasi kepada umatnya, kayaknya nanti akhir-akhir banyak yang malas bangun malam hari, udah witir duluan aja. Kalau bangun lagi salat tahajud, tapi tidak perlu witir karena sudah witir duluan. Kalau tidak bangun, alhamdulillah sudah witir, bukan alhamdulillah sudah tidur, alhamdulillah sudah witir. Ketika kita, kalau Allah takdirkan kita meninggal dalam keadaan tidur, jangan takut, karena sudah witir dan sudah tertulis ahli salat malam. Berarti tidurnya husnul. Faham Bapak Ibu? Dan pas mau tidur, tolong jaga wudu. Tidur dalam keadaan. Yang kedua, jangan lewat satu hari belum melihat dan membaca Al-Quran, walaupun satu. Kenapa saya menyuruh
melihat Al-Quran. Karena mohon maaf, mata kita selalu pandangannya kepada yang haram. Perlu disucikan mata. Bagaimana kita sucikan mata? Lewat banyak melihat Al-Quran. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahu alazim. Sudah baca dan sudah melihat. Tolong dirutinkan. Mau banyak lagi? Silakan. Semampunya. Kalau saya memberikan, saya memberikan yang sederhana. Anda mampu lebih, silakan. Mau 30 juz, silakan. Mau juz 30, silakan. Yang penting jangan lewat satu hari belum baca Al-Quran. Karena ayat yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi kita, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang ketiga, zikrullah. Anda lagi jalan, mau ke mana? Pasar. Subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim. Ibu-ibu lagi masak. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah. Terus tangan bekerja, lidah kita pun bekerja. Insyaallah makanannya berkah dan nikmat. Semampunya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tidak perlu harus kita berzikir ramai-ramai atau di masjid. Biasakan diri zikir di manapun berada, dalam keadaan apapun. Amalan zikir termasuk amalan yang paling sederhana tapi pahalanya yang paling tinggi. Zikrullah. Fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah kepadaku, aku ingat kepadamu, kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Hei orang beriman, berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Allah minta yang banyak. Darinan, tidak ada keberatan. Wudu, tidak wudu. Dalam keadaan junub, tidak junub. Ibu-ibu lagi halangan, boleh zikir. Duduk, berdiri, berbaring, jalan kaki, naik motor, naik mobil, dimanapun boleh minta. Jangan kita saat berdoa tapi kita punya rasa, ya Allah, tapi kayaknya dah diterima ya. Berarti kita dah pintar dong. Yakini, jangan anda berkata hanya Ali Jabir yang jelas diterima doanya. Tidak tahu. Karena soal diterima itu bukan urusan kita. Kita selesai tugas kita, doa. Siap? Nangis dan yakin. Yakin apa? Yakin Allah terima, akan berikan. Bagaimana Allah berikan? Bukan urusan kita. Allah punya bermacam cara. Saya akhiri cerita dan tutup doa. Supaya kita tahu apa yang Allah berikan dan Allah aturkan, itulah yang terbaik. Percayalah, serahkan kepada Allah. Dan yang mengumpulkan doa dunia akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina. Ini termasuk salah satu doa yang agung di doa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa agung? Karena kumpulkan dunia dan akhirat. Allah berikan rezeki berangkat haji. Pas dia lagi tawaf, ya Allah, jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Tawaf 7 kali, itu aja doanya. Tak ada pernah minta, ya Allah ampuni, ya Allah sehat. Tak ada. Bagi Safa Marwah,
Ya Allah, jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Jamaahnya pada heran. Kayaknya iblis juga pada bingung, ini doanya yang mulu itu ada lagi. Pulang kampung habis haji, masih bayanannya doanya itu. Kapan ketemu jodohku yang cantik, yang salihah, yang kaya? Pas dia jalan di kampung dikejar anjing. Dia lari kabur. Akhirnya anjing sempat gigit kakinya, luka dan berdarah. Datang ambulan. Datang. Dibawa ke rumah sakit. Dalam perjalanan dia kesal. Ya Allah, selama ini aku mohon jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Masa dikirimkan anjing? Kesel dia. Pas sampai ke rumah sakit, apa yang terjadi? Dirawat sama seorang dokter cantik, salihah, kaya, jadi jodohnya. Pas habis rawat jatuh cinta. Mau nikah enggak sama aku? Ya boleh ya. Sama-sama cinta, aku cinta juga kepadamu. Nikah. Ternyata Allah memang sudah kabulkan doanya, tapi jodohnya ada di mana? Di rumah sakit, dan orang itu sehat terus. Allah kirimkan pasukannya ji anjin, gigit dia supaya ketemu. Faham gak Bapak Ibu? Bisa Allah terima hajat kita walaupun prosesnya lewat sedikit ujian dan keburukan, tapi ujung-ujungnya kita ketemu hajat kita yang kita minta. Mudah-mudahan semua doa kita diijabah dan Allah kabulkan hajat kita tanpa digigit anjing. Walaupun digigit, ambil hikmahnya, sabar, karena habis gigit pasti ada. Mudah faham Bapak Ibu? Kan ini cerita lucu, tapi yang saya mohon, ambil hikmahnya. Apa yang kita bisa belajari daripada cerita ini? Kita bisa belajar Allah Maha Adil, Allah Maha Baik, Allah pasti mengabulkan hajat kita. Allah punya bermacam cara, tapi kita selalu memohon, ya Allah berikanlah yang terbaik, karena kami sebagai hamba sangat percaya kepadamu, karena kita sudah tahu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasula. Sama-sama berdoa, angkat tangannya, bukakan hatinya. Kalau boleh tundukkan kepalanya, karena kita wajib bersama-sama merasakan kehadirat Allah. Dan yakini Bapak Ibu, saat ini Allah Maha mendengar, Allah Maha mendengar, dan Allah Maha melihat. Allah tahu di mana kita sekarang dan apa isi hati kita sekarang. Allah tahu apa hajat kita sekarang dan apa hajat kita nanti dan di hari kiamat. Oleh karena itu saya berdoa, Anda menaminkan doa dalam perasaan yakini Allah saat ini Maha mendengar dan Maha melihat, dan Allah Maha mengetahui segala keinginan dan hajat kita. Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما